kami, rakyat, membayar listrik tepat waktu. Tapi PLN terlilit utang sampai 500 triliun. Kami beli BBM di SPBU, cash bayarnya saat itu juga. Tapi Pertamina terlilit utang sampai 600 triliun. Kami naik kereta juga cash, tapi PT KAI juga berhutang. Beli beras cash, tapi petani tetap miskin. Kami beli gas untuk kebutuhan memasak juga cash, tapi PGN bangkrut dan katanya mau dijual ke Singapura. Atau sudah ya. Beli ikan cash, nelayan tetap miskin. Bayar asuransi pun tepat waktu, tapi asuransi Bumi Putra dan Jiwasraya juga bangkrut. Langganan air bayar juga tepat waktu, tapi PDM ngocornya juga nggak selalu lancar. Bahkan katanya PDAM pun bangkrut. Bayar tiket Garuda, pesawat, mahalnya luar biasa, tetap dibayar. Garudanya bangkrut. Denda pajak juga dibayar, APBN defisit. Dan yang jelas, rakyat hari ini susah dan menderita, dan pejabat hartanya naik. Rakyat bunuh-bunuhan rebutan sejengkal tanah, BPN obral jutaan hektar ke oligarki. Sejak 14 abad yang lalu, umat Islam nyaman beribadah. Baru kali ini kemudian dituduh radikal, intoleran, anti-NKRI. Sungguh ironis dan mau nangis. Apalagi yang mau dibanggakan? BUMN bukan untung tapi buntung. Ini nyata dan bukan halusinasi. Rakyat tidak bodoh. Tahu hal ini. Maka perubahan besar-besaran harus dilakukan. Puncak pemerintahan harus segera sadar dan mengambil sikap untuk kembali berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan oligarki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam. Sahabat, ini ada statement dari Presiden Joko Widodo yang menurut saya sudah seharusnya seperti ini, Kang. Jadi Presiden Joko Widodo ini meminta para menteri kabinetnya, ya, Kabinet Indonesia Maju maksud saya, agar fokus bekerja. Walaupun memang tahapan pemilu 2024 segera dimulai. Kan biasanya dikhawatirkan dengan adanya tahapan pemilu 2024 ini udah gak fokus gitu. Nah, ini dijaga oleh Presiden Joko Widodo supaya menterinya itu fokus bekerja saja. Pasti itu. Itu karakter ketika sebuah rezim memasuki periode kedua. Karena kan setelah itu tidak bisa lagi dipilih. Kecuali kasak kusuk di DPR dan MPR-nya ini senyap-senyap kemudian melakukan sesuatu gitu. Tapi anggaplah situasinya normal. Saya kira ini pula yang terjadi di zaman SBY periode kedua. Seorang presiden di periode kedua, pertengahan menjelang akhir, ini sudah akan ditinggalkan oleh para menteri-menterinya. Karena para menteri itu jelas dari berbagai partai yang memiliki kapasitas, memiliki kesempatan yang besar. Saya sih merasa perlu kasihan terhadap Pak Jokowi. Bagaimana seorang presiden yang baru saja dijejali dengan berbagai permasalahan terkait pandemi, kemudian juga pengelolaan negara yang cukup bisa dikatakan sebagai carut marut. Nah, sekarang para menterinya sudah kasak kusuk. Kita tahu lah ya, Pak Prabowo sudah keliling ulama di Jawa Tengah, di Jogja gitu. Ini sudah dibantah oleh Gerindra, ini tidak terkait Pilpres. Sudahlah, jangan bodohi rakyat. Ini hal yang begini ini loh yang bikin rakyat jadi, ih kok
udah jelas-jelas. Ya. Media juga kan sudah mengangkat bagaimana proses pemilu 2024 ini akan segera dimulai gitu. Erick Thohir luar biasa kencengnya itu di yeah. Twitter, di mana-mana bikin kegiatan, bikin expose media yang luar biasa besar. Eto sekarang jadi, dulu kemarin-kemarin tuh ET, sekarang Eto, sekarang Erick Thohir. Kalau zaman ET itu dikaitkan juga dengan energi terbaik. Wow. Itu jagoan gimmicknya itu tim tim ahlinya Erick Thohir. Terus Sandiaga Uno tidak kalah juga, kemana-mana terus melakukan manuver. Siapa lagi ya menteri ya? Erlangga Hartanto itu juga masuk ke warung-warung melalui kantong plastik apa kantong kertas itu dengan wajah Erlangga Hartanto. Ya mau gimana lagi? Karakter demokrasi yang kita pilih dengan pilpres, dengan pemilihan suara, ya beginilah hasilnya. Ya ini mungkin yang dikhawatirkan oleh Presiden Joko Widodo ya. Yeah. Menterinya sibuk ya, seperti menjalankan sekali dayuh 2-3 pulau terlampaui gitu. Iya, dan itu pasti sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, baik oleh Erick Thohir, Sandiaga Uno, Prabowo, Erlangga Hartanto, dan mungkin yang lainnya juga. Kendaraan mereka sebagai menteri itu sangat powerful dengan berbagai jaringan dan kesempatan. Sekali dayung 2, 3, 4, 5, 6, 7 terlampau itu sangat mungkin dilakukan gitu. Iya. Yeah. Ya tinggal bagaimana ketegasan dari presiden ya untuk yeah. menegur ketika ada menterinya ini yang tadi. Betul persis sekali kan. Apa yang harus dilakukan oleh Jokowi adalah bukan sekedar menyatakan tegas ke publik, tapi memberikan warning yang sangat jelas kepada para menterinya. Berikan 1-2 indikator, dan ketika indikator itu terpenuhi, berhentikan menterinya. Nah, mestinya itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi terhadap Prabowo, Sandiaga Uno, Erlangga Hartanto, Erick Thohir. Atau nanti yang lain ada yang baru muncul, misalkan ketua P3 misalkan ya, kan menteri juga tuh. Iya. Opsi lain tentu ini jauh lebih elegan. Adanya kesadaran diri dari para menteri tersebut untuk mengundurkan diri. Jadi sudah mundur saja lah, fokus saja pada upaya pencapresan Anda semua. Ini kan konon mau ada reshuffle ya kabinet, tapi sampai hari ini belum ada perkembangan ya seperti belum, apa. Belum. Saya kira seharusnya kan kalau memang ini mau ada reshuffle ya kesempatan. Ya. Kesempatan justru seharusnya ya, Kang ya. Iya, cuman kan persoalannya reshuffle itu bukan sekedar hasil dari evaluasi kinerja para menteri tersebut, tapi yang jauh lebih kental terasa adalah evaluasi dari hubungan antar partai di dalam koalisi pemerintah. Itu yang lebih kuat gitu. Siapa diganti siapa menjadi sangat tergantung pada kepentingan partai itu, bargaining positionnya bagaimana, take and give-nya bagaimana. Tapi masalahnya posisi Pak Jokowi sendiri sekarang sedang dalam kegamangan ini. Kejelasannya sudah semakin meluntur gitu. Anggaplah kalau maksud saya tentu dalam positioning antara LBP dengan PDIP. Kan ini sedang ada di pertengahan jalan nih. Apakah akan kembali ke PDIP atau tetap akan bersama-sama dengan LBP? Tak kalau masa depan tentu adanya di PDIP. Kita tahu bagaimana Bobi Nasution, Gibran itu kan juga kader PDIP meskipun karbitan, dia maju sebagai diusung oleh PDIP. Tentu sekarang Pak Jokowi kembali ke PDIP, pulihkan hubungan dengan Megawati, dan itu mungkin sudah terjadi hari ini, buat deal-deal baru. Dengan begitu maka kalaupun mau melakukan reshuffle sudah jelas siapa yang harus reshuffle, orang-orang yang kontra dengan PDIP, LBP misalkan. Nah, sekalian yang lain-lain tadi Prabowo, Erlangga Hartanto. Tapi tentu tidak semudah itu. Ada masing-masing memegang kartu truf. Ini kalau saya di reshuffle nih, keluarin nih kartu trufnya. Berarti tarik-menarik kepentingan dan saling memegang kartu truf sehingga reshuffle kabinet ini kecil kemungkinan untuk dilakukan. Ya saya menduga justru sebaliknya, Kang. Kalau kemarin-kemarin tuh enggak jadi terus, enggak jadi lagi itu karena ada positioning yang belum jelas. Tapi setelah Jokowi bertemu dengan Megawati kemarin, saya kira ini akan menguat. Mungkin dalam 2-4 bulan ke depan bisa jadi reshuffle akan dilakukan,
dengan positioning Jokowi kembali ke PDIP. Tetapi bagaimana dengan menteri yang mencalonkan sebagai capres? Apakah akan diganti atau tidak? Nah, ini kayaknya enggak deh, iya, karena kan berat juga itu apa namanya kartu trufnya ini masing-masing punya isi yang berbeda-beda dan saling dan sama-sama membahayakan. Ya. Karena kan ini presiden juga sudah memberikan contoh lah ya. Bagaimana semangat Jokowi gitu loh, fokus bekerja harusnya diikuti oleh para menterinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa. Via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu, buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.